Pemirsa, gedung madrasah di Kampung Kadupugur, Desa Sukadamai, Sukabumi, Jawa Barat hancur tertimpa longsor. Beruntung, para siswa sudah diminta pulang sebelum longsor terjadi. Gedung Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah Wasilatul Huda Sukabumi Jawa Barat hancur tertimpa longsor. Tiga ruang kelas rusak berat setelah tembok penahan tanah di Kampung Kadupugur Desa Sukadamai longsor setelah diguyur hujan deras. Beruntung saat hujan deras para siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu sehingga mereka selamat dari musibah ini. Sekitar jam 14 murid udah ada, cuman berhubung di sini mah setiap kalau ada hujan besar murid lebih baik pulang daripada hujan-hujanan pulang. Jam 14 pulang murid, kejadian sekitar tepat juga jam 3 kemarin ya, jam 16. Waktu itu hujan deras. Gak tahu seperti apa, kalau cuman dari emang udah lama ya. Gak ada saluran air. Akibat tertimpa longsor, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya tatap muka berubah menjadi belajar secara daring. Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan setempat agar ditindaklanjuti. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan.